3 tetap main. Yep. Dan tambah lagi sekarang pemain seniornya bukan Sahar. Kemarin kan Sahar. Oh, kemarin Sahar. Ya. Pemain seniornya dia ada Ramdan Salihu. Ada Ramdan Salihu. Jadi ada Ramdan Salihu, dan dia tetap ada strikernya Sultan Jito, dan ada Lucinda, ada apa? Adi Rizki. Adi Rizki. Dia tetap memperankan main kayak semacam Rico Sabta, tapi kayak Rico Sabta dicadangin dulu dan dia ada juga pemain seniornya Otep Yuta juga dicadangin di paling bawah, dengan juga di mereka baru dengan ini dengan 4 pertandingan. Yep. Ya karena itu dia Bang Patung sudah berkali-kali juga Sujito Suntoro, kita bilang Sujito Suntoro yang sudah hampir belum pernah menang ya Bang? Ya. Yang belum pernah menang, kali ini sudah mulai menyerang, kali ini ada siapa? Dan Suti! Dan! Nah ini dia, masih belum bisa menyerang dengan baik nih Bang Nampaknya Sofyan tadi. Kali ini ada sebuah peluang, nomor 91, Suti langsung shooting, dan gol! Perebutan di sana, kita lihat masih menang perebutan anak Sujito Suntoro, dan kali ini Sultan Jiko masih Sultan Jiko, dan gol! Nukik api, tendangan julung-julung, semuanya masuk, dicungkil, dilewati, kagak nyampe si kipernya Bang Tirta. Edan di pertandingan. Lagi ditambah sekarang dia udah masuk si Otavio Dutra. Otavio Dutra baru masuk itu Otavio Dutra. Sudah agak langsung menyerang ke depan santri dong. Sudah tengah, kenapa nomor 9 shooting langsung? Oh, tapi sayang nih bete nih. Tapi ya, Otavio Dutra. Oke, ini kalau nih. Dan kita lihat, wow. Masih bermain bola-bola atas nih bete nih kalau begini berambil. Dan kali ini, oh! Gol! Benar sekali bete. Masuknya Otavio Dutra bisa merobek jala dari Sujito Suntoro di babak yang kedua ini bete. Ya, peluang pertama langsung menjadi gol buat Otavio Dutra ya. Dibuang mulai. Oke, ada Ramdhani Lestaluhu. Dor. Mencoba menyerang lewat sektor sebelah kiri. Namun, anak-anak Sofyan Hadi kali ini agak lebih kokoh. Dan kali ini kita lihat ada Abang Ramdhani dor. Umpan santuy atau umpan manja ke sektor sebelah kiri, penyerangan daripada anak-anak Sujito Suntoro, dan kali ini kita lihat, yaps, masih Andai Rawan masih bisa memeluk, menghap ball, you know. Dia masih bisa memeluk bola bete. Dan kali ini kita lihat ada penyerangan, kita lihat ada perebutan dari Kalum Hamis dan sektor back dari Sujito Suntoro. Kalau kita lihat tadi ada Fatah Haji Pratama. Sultan Jiko dan nampaknya, oh, terjadi penalti deh. Apalagi dicium. Gol. Kita lihat dengan kaki kanannya Sultan Jiko. Yap, berhasil menipu kiper Bakir Tarigan. Jatuhnya ke kanan, bolanya ke kiri. Tentu agak sulit ya penalti yang pelan tapi menipu itu sulit gitu. Sulit. Ketimbang penalti yang power tapi yap, nampaknya selesai sudah pertandingan babak kedua antara Sujito Suntoro melawan Sofyan Hadi dengan skor sementara 3-1.